lagi di Gramedia nih. Aku ingin membeli agenda 2018. Ini dia teman-teman agendanya. Aku kan pilih yang mana ya? Kan aku nih di sini ternyata teman-teman memakai lem. Oke, kita tempel ya teman-teman. Dah jadi deh teman-teman. Teman kedua yaitu ada kalender. Ada kalender 2017, 2018, dan 2019. Halaman selanjutnya lembaran untuk menulis kegiatanku sehari-hari dalam satu bulan. Nah, kita lihat ya teman-teman cara aku mengisi schedule-ku setiap hari. Misalnya Saturday aku renang, terus Sunday aku misalnya lari pagi di taman kota. Sudah putus kok nih teman-teman. Nah terus tanggal 9 aku kan ngapain ya, tulis dulu ya. Terus Friday-nya aku pengen ngapain ya teman-teman? Belajar misalnya IPA. Ini kan sudah aku tuliskan teman-teman schedule aku. Nah misalnya nih renang tidak jadi di Conteng, dan misalnya kondisinya aku pergi atau kondisinya hujan, nah jadi aku menggantinya di minggu berikutnya. Kalau misalnya aku melakukan ya, jadi berarti aku Conteng. Mau di checklist. Desember. Nah, di agenda
Ascension Day Yesus. Yesus Kristus. Nah, ini naiknya Isa Al-Masih. Terus ini Pesach Day. Pesach Day. Nah, Pesach Day itu adalah Waisak. Waisak. Ini pakai bahasa Inggris. Pancasila Day, hari Pancasila, Idul Fitri. Stiker nih teman-teman. Nah, misalnya birthday, aku akan menaruhnya di ulang tahun keluargaku. Ini hari ulang tahun aku nih teman-teman. Oh, keren. Eh, itu dia teman-teman, buku agendaku di 2018. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.